Ini kita masuk di pasar pagi. Kalau Banjarmasin dinamakan pasar kasbah. Jadi jual barang bekas dan baru, guys. Dari makanan, sepatu. Penjual-penjual. Ya, perutnya para pengunjung yang baru masuk, terutama bagi perempuan yang punya tas, tolong tasnya ke depan, jadi samping, jadi belakang ya. Ada di remaja yang masih punya HP, jangan dicalon aja di jaket HP-nya ya. Kalau final HP-nya dinaikkan aja dulu. Ini jual-jual barang-barang import ya, guys. Barang-barang import banyak nih. Sepatu-sepatu import juga. Ada pada setiap minggu, jadi enggak setiap hari. Ini aktivitas di pasar. Pasar baru namanya. Ini rata-rata jual barang import ya, guys. Ini baju-baju import. Kita bisa lihat. Baju import 10 ribuan. Jadi di pasar baru ini kita mau cari apa aja ada ya. Baju-baju import, sepatu import, tapi bekas ya guys ya. Rata-rata bekas. Dan harganya murah-murah. Ada yang 50.000 dapat 3. Pada jual makanan semua ini merupakan pasar tradisional Banjarmasin terbesar ya guys. Betul, ini terbesar. Jadi kita bisa beli apa aja di sini, mau cari apa aja ada. Tempe palembangnya tinggal digoreng ya.
dari tas, sepatu, sampai sayur-sayuran ada. Di jalan dari sana aja. Pak Wirio, apa kabar? Wah, kabar deh, buka masker mau. Wah, merata ya, Pak. Diulang ya. Biasa mainan. Oh ya. Aduh. Keling lah. Wih, silakan. Saya ketemu teman saya namanya Pak Wirio SHMH. Ini dia nih orang ini. Ya, apa kabar Pak Wirio? Alhamdulillah. Nanti kita tayangin di YouTube kita. Ya, Amir ke Pak Amir. Amir balik Papan, Pak. Oh, balik Papan ya? Balik Papan. Mokim di sana kah? Ada usaha di sana. Oh, itu. Ini yang kemarin garing. Garing kan benernya sakit benernya. Ya, sudah tua lah kita kan. Tahu lah, tahu kok. Ini kita lihat 10 ribuan baju. Nah, kita lah. Siap. Ini baju-baju import dengan harga murah dijual. Jadi banyak warga berburu baju-baju import ya guys. Harganya terjangkau. Celana import 30 ribuan. Handphone hati-hati. Ini kita mau cari celana-celana import. Harga 25 ribuan. Ini ada kue-kue tradisional, namanya kue kukis. Nah, namanya kue kukis. Ada buahnya, ada isolasinya, guys. Ada buahnya. Jaket-jaket import. Ya.
kita coba telusuri sampai ujung. Pasarnya sangat ramai. Semua ada di sini. Dari jual kacamata, sepatu-sepatu import, ini sepatu import, guys. Ya. Terus pakaian import cuman 30 ribuan. Ini jual joran. Cuman 10.000 coba. Samping kita jual buah-buahan. Ini merupakan pasar setiap minggu. Pura-pura juga. Bawa selesai sisa 12 lagi ya. Yang kada haus pura-pura haus. Oh, acil hijau, mau minum acil hijau.